Podcast hari ini kita lagi di Masjid Al-Alam Kendari. Ya. Kita lagi mengadakan syuting lagi persiapan pengambilan gambar hari ini untuk ucapan greeting hari raya Idul Fitri untuk Bojo Desa, untuk Mobile TV Desa. Ya, tetap ikuti keseruan kami. Oke, sekarang kita lagi persiapan untuk melakukan pengambilan gambar. Oke, kita siap-siap dulu. Kita siapkan mic. Mikrofon wireless. Ya. Kita setting saja ya. Kita setting mikrofon wireless-nya. Nyala. Kita langsung simpan saja di sini. Kira-kira seperti ini. Nah. Oke. Kita set. Biar view-nya bagus. Oke. Naskahnya dibesar. Ya. Naskahnya seperti ini. Kita sudah menyediakan naskah. Kita lihat hasilnya, guys. Mudah-mudahan bagus. Ya. Kita lihat hasilnya. Robert. Ketiga kali, kita take kelima kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat hasilnya, kita review hasil daripada kita ambil view di depan, mungkin lebih mantap. Oke, kita berpindah, ambil view di depan, kita cari view yang bagus di depan.
latar depan dari Masjid Al-Alam ini. Oke. Ambil view yang bagus ya di lokasi Masjid Al-Alam, Masjid Terapung Al-Alam. Banyak view-view yang bagus. Kita bisa mendapatkan view seluruh kota Kendari. Bisa juga kita ambil view di jembatan Bapak Keramas atau di jembatan Teluk Kendari sana sebenarnya. Itu yang paling bagus. Tetapi kalau saya lihat, kalau bukan pagi, ya dia sore hari. Tetapi bagusnya kalau kita mengambil gambar pagi hari di sana akan terlihat lebih indah karena matahari terbit. Kita harus fokuskan ya di sekitaran ini Masjid Al-Alam. Kalau kita inginkan view gunung, kemudian perkotaan, kemudian view kota, ada juga bisa. Tinggal kita lihat nanti di mana yang cocok. Ada juga view-view yang hutan mangrove. Ini di depan kita hamparan hutan mangrove cukup bagus. Ya. Cuma sekarang kita pengambilan gambar ini lagi jam 10. Jadi sepertinya agak panas ya. Jadi kita 5 kali take tadi di sana. Kita lihat nanti yang paling bagus kira-kira tag yang mana sebenarnya. Nah, kita akan berhenti pas di depan ini. Di depan ini langsung kita mengambil view Masjid Al-Alam. Mudah-mudahan bagus. Tetap ikuti vlog ini. Jangan kemana-mana. Oke, kita berhenti. Kita take lagi, ambil gambar. Kita ambil gambar lagi. Kita menempatkan di sini ya. Hai, ikuti. Kita hanya menggunakan HP ya guys. Kita menggunakan HP saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal ibadah. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Pekerjaan terberat adalah memaafkan. Saya Andi Tendrian Kahansa, Mobile Jurnalistik Desa dari Kota Desa Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Desa Isme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review lagi. Ya, kita review lagi hasilnya seperti apa. Jika hasil ini tidak maksimal, maka kita harus melakukan take ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal ibadah. Ibadah yang paling adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah
sekali. Sudah take sekitar 7 kali. Kalau ini bagus maka kita ambil. Oke, mantap. Kita balik, guys. Kita balik, persiapan kita balik. Cukup banyak. Kita akan bikin sedikit, kemudian kita kirimkan di TV desa Pabe Koco. Kita kirimkan di Pabe Koco. Semoga ucapan Jumitri dapat diterima oleh TV desa, kemudian ditayangkan di channel TV desa. Seperti itu. Oke, kita akan balik. Kita keluar untuk kembali. Nah, sudah ya. Dan gambar sudah. Benar kita produksi editing. Kemudian kita kita membuat mereka inginkan, karena setiap pegiat atau pendamping desa itu diharapkan untuk membuat atau mengembangkan merupakan kesempatan untuk kita berkontribusi di desa. Oke, kita jalan. Kita jalan ya, guys. Oke. Kita balik. Oke, jadi itu saja vlog kita hari ini dalam rangka mengambil gambar perluan ucapan selamat Idul Fitri yang akan sebentar dikirimkan oleh TV Desa. Mudah-mudahan bisa dimuat di TV Desa. Jangan lupa
lupa di subscribe, like, share. Kalau ada komentar ya bisa dituliskan di kolom komentar. Kita tunggu, bantu kami untuk mengembangkan channel ini, Andi Tenri Vlog Official, untuk melakukan peliputan-peliputan atau membuat konten-konten yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.